sudah mateng ya masakanku ya ini. Nah, ini tadi ya bacem tahu sama tempe ya yang udah aku goreng, udah mateng ya. Nah, ini tahu tadi yang aku hancurkan campur telur ya ini. Nah, tahu bacem ya, iki aku sing masak dhewe. Aja dikira aku enggak iso masak ya, aku coba masak. Kok enak ora ya? Aku sing tukang masak engko ben nilai. Enak ora? Padahal podo ya bumbune. Dan aku wis diwene resep ya, coba. Engko ya cocok enak di pangan. Ini iki ciri khasnya kota Jawa Tengah, Solo ya. Bacem tahu rasanya legi. Nah, terus iki ya tahu ya. Iki tahu iki tak ancurno, tak bumboni. Wae karo bawang brambang, tumbar, lombok, tak irisi apa iku daun brambang iku karo wortel ya, cilik-cilik tak ancurno. Aduk-aduk. Wis ancur terus aku tak campuri telur iki loro, terus dicampur tepung ya, aku tak goreng. Ikutin ya kelanjutannya, aku masuk opone, tak aduk esek hingga terus tak goreng ya di tahu. Nah, ini tak campuri apa itu tepung terigu ya esek. Aku nak wis tak aduk rata, aku baru dicampurnya telur itu. Soalnya aku nak dicampurnya telur esek biasanya itu enggak rata ya berantem. Wis tak aduk karo tepung terigu karo telur mau. Iki hasilnya ya, tahu mau sing tak anjurno terus tak goreng ya kuning warnane ya. Gampang iki resep iki ya, bisa dicoba. Warnane kok kuning-kuningan. Nah, hasilnya ya. Mantap. Bisa ngilawuh ya iki. Gampang, praktis ya. Satu kali masak ya, tiga masakan ya. Nah, wis mateng taune ya. Iki apa jenenge aku gak ngerti, sing penting iku mau ya. Tahu tak ancurno, tak campur apa tepung terigu sak bumbune ya, kabeh lengkap, terus telur loro. Oke, ikutin kelanjutannya ya. Nah, ini jenenge bacem tahu ya karo tempe. Tak campur kecap ya, nak wis rada sat ya. Setelah itu engko digoreng ben sat sik, soalnya nek bumbune iku isih nek banyu ngene ya. Ben sampai sate podo. Warnane kuning-kuningan baru digoreng. Enak bumbune masuk kok enak. Apa iki jenenge godhong salam ana laos bareng ya. Ini resep masakan Jawa Tengah Solo. Bacem tahu. Rasane legi, gulone gula aren iku ya, gulone. Ini asat sik ya. Saat
aduk-aduk ben merata. Ini kudune dipotong dadi loro. Mangan siji wareg. Mas siji wareg kan. Wes enggak usah pakai nasi iki kok. Kali iki tahu iki dek wingi kae sing wenehi ibuke kancaku ya. Diwenehi tahu akeh banget. Soale ibuke iku produk tahu ya. Pabrik tahu. Aku enggak tuku ya. Pinter ya. Alhamdulillah ya. Matur suwun nggih, Bu. Enggak usah blonjo. Dewi ini aku gawe apa itu digawe ini aku juga aku yang gawe digawe ini pepes tahu lalu gak tak review ya. Pepes tahu baru sayur ongseng baru kering jarang kayak ini lalu gak tak review ya, ikuti kelanjutannya ya nanti kalau udah mateng. Nah udah, kalau udah sat ini ya, nanti aku goreng, udah aku siapkan itu wajan, minyak. Oke. Nah ini tahunnya wis mulai asat ya, bumbunya wis merasuk. Nah silakan sing pengen masak ya. Ini wis sat ya, jangan sampai kering, gak ono kuahnya ya. Merasuk warnanya kuning sih gula karo apa kecap terus tak goreng atau ini goreng sebelah itu. Nah terus digoreng ya tahunya gimana. Nah di prosesnya kayak tempe basem ini gitu digodok dicek sampai asap itu banyune sampai bumbunya meresap ya. Nah, terus digoreng ya. Tahu. Pengen makan bacemnya gitu ya. Anu. Gawe ini, proses gawe ini gitu. Tapi enak loh, bisa dicoba ya yang seneng manis-manis. Rasanya manis. Kecap sama gula aren. Nah ini kok tempe ini barang kita goreng pokoknya digoreng sampai mateng. Tunggu hasilnya ya, ojo ngalih sih. Nah ini aku bikin sup ya, sup jamur kuping ya. Ini aku bawa dari Hongkong ya, aku rendam dulu terus aku godok ya. Supnya ada wortel, kobis ya, ada mie indomie ya. Nah ini resepnya dari suamiku ya. Terus terang aku nggak bisa masak, kalau masakan Hongkong aku semua bisa ya, masakan Indonesia itu suamiku yang masak, pinter masak. Jago dia, itu jago masak. Saya buat dimakan ya, makan sendiri maksudnya. Nah ini jamurnya kuping ya. Mantap. Pokoknya bumbunya itu ya bawang, cuma dikeprek sama apa itu Royco, sama garam terus ditambahi bumbu itu. Oh, indomie ya, satu bungkus indomie rasa bawang. Nah ini tadi ya, indomie rasa bawang semua bumbunya kan aku masukkan di sini. Ini resepnya ya, gampang, bisa dicoba. Terus sambelnya ini sambel korek. Iya, nah cerat nih, pedes banget ini. Korek. Ya udah sampai.
sini ya, bisa mencoba ya, silahkan. Nah ini supaya ya, tak campuri apa itu toge bareng. Bahwa ini campur aduk kakaruan. Supaya kaget aduk. Ini kesukaan suamiku ya. Yang penting seneng guys. Buat makan sendiri sekeluarga ya. Nah sekarang sudah mateng ya masakanku ya ini. Nah ini tadi ya bacem tahu sama tempe ya yang udah aku goreng udah mateng ya. Nah ini tahu tadi yang aku hancurkan campur telur ya ini. Nah ini serba tahu. Nah ini juga ya kemarin itu pepes tahu ini masih ada sisanya ya. Ada ini sayur kemarin ya, kering yang kemarin itu juga tahu isi soalnya banyak. Ini serba tahu resepnya ini ya. Ya ini sambal korek ya. Nah, siap untuk dimakan ya, nanti nunggu yang makan. Oke, terima kasih ya yang menonton video-video saya ya. Bisa mencoba resep saya juga belajar ya dari suami saya, soalnya saya nggak bisa masak ya. Nanti biar dia menilai ya masakan saya enak enggak, soalnya saya bangun pagi terus masak, dia belum bangun kemudian masak buat supra, terus nanti biar dia itu wah kok bisa masak gitu. Ya oke, terima kasih yang menonton sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.